Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. CBWD pakai 647 juta rupiah dari anak ex pegawai pajak untuk perawatan di Korea. Anak ex pegawai pajak mengaku pengusaha ke CBWD, padahal mahasiswa. Kronologi CBWD sang pramugari yang akui terima uang suap pajak. Newsdetik.com. CBWD pakai 647 juta rupiah dari anak ex pegawai pajak untuk perawatan di Korea. Mantan pramugari CBWD Purwanti mengaku menerima uang 647 juta rupiah dari anak mantan pegawai pajak Wawan Ridwan M. Farsha Kausar dalam sidang kasus TPPU. Digunakan untuk apa uang itu? Benar, menerima 647 juta rupiah dari Farsha. Waktu itu saya jadi teman dekatnya Farsha. Waktu itu Farsha mengenal saya, mengaku berusia 28 tahun sebagai pengusaha, bukan mahasiswa. Dia mencoba mendekati saya, dan ada obrolan di mana dia mencoba mencari perhatian pada saya dengan membayarkan sesuatu untuk saya. Kata CWD saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa 10 Mei 2022. Siwi mengaku uang Rp647.850.000 itu diterima dan digunakan untuk keperluan pribadi. Salah satu keperluan pribadinya adalah perawatan wajah di Korea. Seperti BAP itu nomor 22, uang Rp647 juta rupiah untuk jalan-jalan, belanja, beli jaket merek Gucci dan untuk perawatan kecantikan di Korea. Apa benar? Tanya Jaksa KPK. Ya, seingat saya begitu, jawab Siwi. Siwi mengaku tidak tahu asal-usul sumber uang Farsha yang dia berikan kepadanya. Menurutnya Farsha mempunyai usaha, namun dia tidak mengetahui jelas apa usaha Farsha. Dari uangnya sendiri, katanya. CWD kembalikan uang ke KPK. Dalam sidang ini, Siwi juga mengatakan dia sudah mengembalikan uang yang diberikan Farsha ke KPK. Uang itu diberikan kepada penyidik setelah dia mendapat panggilan dari KPK. Menurut saya itu bukan uang Farsha. Daripada saya panjang pikir, saya kembalikan saja dulu. Sebelum pemberitaan itu, saya sudah kembalikan uang di Desember atau November di tahun 2021, ucap Siwi. Dalam sidang ini, duduk sebagai terdakwa adalah mantan Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Dijen Pajak Sulsel Barta, Wawan Ridwan. Wawan didakwa melakukan TPPU bersama anaknya M. Farsha Kausar. Wawan dan anaknya disebut jaksa menyembunyikan uang dengan menempatkan uang ke sejumlah tempat. Salah satunya mentransfernya ke CWD Purwanti. Wawan Ridwan pun didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Anak eks pegawai pajak mengaku pengusaha ke CWD padahal mahasiswa. Satu persatu aliran duit haram mantan pegawai pajak bernama Wawan Ridwan terkuak. Uang ratusan juta rupiah terendus digunakan anak dari Wawan bernama M. Farsha Kausar untuk seorang mantan pramugari bernama Siwiwidi. Wawan Ridwan sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara atau Dijen Pajak Sulsel Bartra. Dia dijerat KPK sebagai tersangka buntut pengembangan perkara yang sebelumnya membeli Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dijen Pajak tahun 2016-2019 atas nama Angin Prayitno Aji. Singkat cerita, Wawan Ridwan didakwa menerima suap serta melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Untuk TPPU, Jaksa KPK menyebut Wawan melakukan bersama-sama dengan Farsha Kausar yang tak lain adalah anaknya. Tetapi Farsha Kausar sampai saat ini masih berstatus saksi dalam perkara ini atau belum dijerat KPK sebagai tersangka. Nah, dalam surat dakwaan disebutkan bila ada aliran uang yang totalnya 647,85 juta rupiah dari Farsha Kausar untuk CWD. Uang itu dialirkan dalam 21 kali transfer. Cerita di balik aliran itu yang kemudian memantik perhatian dalam persidangan.
Awal mula Farsa Kausar kenal dengan si Widi. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 10 Mei 2022, si Widi duduk bersama dengan Farsa Kausar sebagai saksi. Si Widi mengaku hanya mengenal Farsa Kausar, bukan dengan Wawan yang merupakan ayah dari Farsa Kausar. Gimana ceritanya bisa kenal dengan Farsa? Tanya Ketua Majelis Hakim Fazal Hendri kepada si Widi. Peristiwa itu disebut si Widi terjadi sewaktu dirinya masih aktif sebagai pramugari di Yogyakarta. Farsa Kausar disebut si Widi menghubunginya lebih dulu dan kemudian kerap mengikutinya saat berdinas sebagai pramugari. Terus pernah Farsa ikut terbang kemana-mana? Tanya Hakim. Pernah, dia suka sekali bertanya saya terbang kemana lalu dia ikut di penerbangan bisnis. Jawab si Widi. Ngapain dia? Tanya Hakim lagi. Katanya ikut saya aja yang mulia, ucap si Widi. Oh, terbang sama saudara saja kan jelas itu, PDKT lah, ucap Hakim menimpali. Farsa Kausar disebut si Widi mengaku kepadanya sebagai pengusaha. Selain itu, Farsa Kausar disebut bercerita tentang ayahnya yang seorang anggota DPR, padahal aslinya pegawai pajak. Saat penyidikan baru tahu kerjanya ayah Farsa Kausar, Direktorat Jenderal Pajak, bukan anggota DPR, betul? Tanya Hakim yang diamini si Widi. Farsa Kausar mengaku pengusaha. Awal berkenalan itu terjadi sekitar 2019, ketika saat itu Farsa Kausar berusia 20 tahun dan si Widi berusia 23 tahun. Farsa Kausar diketahui masih sebagai mahasiswa tetapi mengaku pada si Widi sebagai pengusaha. Waktu itu saya jadi teman dekatnya Farsa. Waktu itu Farsa mengenal saya mengaku berusia 28 tahun sebagai pengusaha, bukan mahasiswa. Dia mencoba mendekati saya dan ada obrolan di mana dia mencoba mencari perhatian pada saya dengan membayarkan sesuatu untuk saya, ucap si Widi. Menurut si Widi, Farsa Kausar memberikan uang padanya yang totalnya 647 juta rupiah lebih dalam masa perkenalan selama 3 bulan lamanya. Si Widi mengaku tidak berpacaran dengan Farsa Kausar, namun kenyataan bahwa adanya transfer 21 kali yang totalnya ratusan juta dari Farsa Kausar ke si Widi membuat majelis hakim heran. Farsa mencoba membayarkan, mungkin mencari perhatian, kata si Widi perihal uang dari Farsa Kausar. Mencari perhatian? Pede amat saudara, katanya sudah dekat perhatian apalagi. Pacaran gak nih sehingga bisa-bisanya dia mentransfer uang gitu loh, secara hakim kemudian. Sebenarnya waktu itu Farsa meminta saya jadi pasangannya ya, tapi waktu itu saya belum paham Farsa, jadi saya agak takut, sebut si Widi. Meski begitu, pada akhirnya si Widi menggunakan uang dari Farsa tersebut untuk membeli tas mewah hingga perawatan diri di Korea Selatan. Belakangan setelah kasus ini terbongkar, si Widi baru mengembalikan uang itu ke KPK. Saudara tidak tanya uang dari mana? Tanya hakim. Karena Farsa selalu bercerita tentang kehidupannya yang menuntut saya biasa untuk mengeluarkan sejumlah uang itu, jadi saya tidak ada keraguan atau kecurigaan, jawab si Widi. Cerita Farsa Kausar. Di sisi lain, pernyataan Farsa Kausar sedikit berbeda dengan si Widi, meski mengakui telah mengalirkan uang itu. Menurutnya, si Widi lah yang meminta uang padanya. Waktu itu yang bersangkutan minta dibelikan sebuah barang dan saya membelikan barang itu dan saya mentransfer ke Siwi saat itu, ucap Farsa Kausar saat bersaksi. Dia lantas buka-bukaan perihal asal-usul uang yang dialirkan ke Siwi Widi. Farsa Kausar mengaku saat berusia 17 tahun membuka rekening bank bersama ayahnya. Rekening itu dibuat untuk apa, cecar jaksa? Saat itu rekening dibuka karena saya mau berangkat kuliah ke Bandung, merantau, jawab Farsa Kausar. Suatu ketika ada transfer ke rekening itu senilai 1,8 miliar lebih. Jaksa KPK heran sebab kebutuhan kuliah Farsa Kausar tidak semewah itu. Dari mana asal-usul uang itu? Jaksa KPK mengungkapkan ada transaksi pada Januari 2019 hingga Agustus 2020 dari perusahaan penukaran valuta asing ke rekening Farsa Kausar. Nilainya tak tanggung-tanggung. 1 miliar rupiah dan 860 juta rupiah. Di BAP 29 ada transaksinya, cukup banyak ini. Yang besar ada 1 miliar, ada 869 juta rupiah dan lain-lain. Saudara bilang kan dari uang orang tua saudara.
Ini saksi bisa jelaskan bagaimana proses masuknya, kok jadi money changer? Tanya jaksa. Saya menjawab, khusus untuk penukaran valuta asing, saya punya valuta asing itu bersumber dari dua. Tidak diberikan langsung dari orang tua saya. Yang secara sah diberikan orang tua saya adalah uang bulanan dari orang tua saya. Bersumber ada yang dari brankas orang tua saya. Ada lagi saya sempat meminta tolong orang menukar sejumlah dolar, dan dari penukaran itu saya dapat fee, jawab Parsa Kausar. Ini ada 1 miliar rupiah, 800 juta rupiah itu dari brankas orang tua, tanya lagi. Saya luruskan, itu dari brankas orang tua setelah saya ingat-ingat pasca proses penyidikan, hanya 300 juta rupiah dalam hanya 300 juta dalam rupiah, jawab Parsa Kausar. Pada akhirnya Parsa Kausar mengaku tidak tahu asal-usul uang yang disebut jaksa totalnya sekitar 8 miliar rupiah. Namun dia menggunakan uang itu untuk beragam keperluan yang salah satunya untuk si Widi. Selain itu Parsa Kausar melakukan transfer ke mantan pacarnya bernama Adinda Rana Fauziah senilai 39 juta rupiah untuk operasi kista dan temannya Bimo Edwinaro, serta seseorang bernama Dian Nur Cahyo 595 juta rupiah. Dia juga membeli mobil Mercedes-Benz. Semua transaksi kan uangnya 8 miliar rupiah sekian. Saudara kan bilang ada uang dari orang tua saudara juga. Nah, gimana pengetahuan orang tua saudara soal transaksi-transaksi ini? Kan saudara masih kuliah, tanya jaksa. Tidak ada yang tahu satupun. Kakak dan orang tua saya tidak ada yang tahu, ucap Farsa Kausar. Jaksa heran karena Farsa Kausar mengaku kebutuhan kuliahnya per bulan sekitar 5-7 juta rupiah, tapi pengeluarannya sampai miliaran. Farsa Kausar pun kembali mengatakan uang miliaran itu diambilnya dari brankas orang tua. Kan saya bilang secara sah, yang diberikan orang tua saya itu 5-7 juta rupiah. Yang saya ambil dari brankas orang tua, saya tanpa sepengetahuan, ucap Farsa Kausar. Duduk perkara. Sejatinya dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah Wawan Ridwan yang merupakan ayah dari Parsa Kausar. Wawan Ridwan dijerat KPK dari pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat dua mantan pejabat Ditjen Pajak, yaitu Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadhani. Pada Mei 2021, keduanya diduga menerima suap untuk mengatur pajak tiga perusahaan, yaitu PT Gunung Madu Plantation, PT Bank Pan Indonesia atau Panin, dan PT Jolnin Baratama. Wawan dijerat bersama dengan Alfred Simanjuntak. Mereka kemudian didakwa menerima suap total 12,9 miliar rupiah bersama-sama dengan Angin dan Dadan. Suap itu disebut diterima dari konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation bernama Aulia Imran Maghribi dan Rian Ahmad Ronas. Kuasa PT Bank Panin bernama Veronica Lindawati dan konsultan pajak PT John Lin Baratama atas nama Agus Susetyo. Dalam surat dakwaan, Wawan turut dijerat dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan bersama-sama dengan anaknya yang bernama M. Farsa Kausar. Hanya saja, dalam perkara ini M. Farsa Kausar belum dijerat sebagai tersangka oleh KPK. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.